You'd better stop. <laughs> Mande mande rancak banah sana kali ini awak akan menceritakan film spy yang dirilis pada tahun 2015. Film ini dibintangi oleh Melissa McCarthy, Rose Byrne dan aktor ternama lainnya yaitu Jude Law dan Jason Statham. Film ini disutradarai oleh Paul Feig. Cerita film ini akan lebih fokus kepada Melissa McCarthy alias Susan sebagai agen CIA yang bekerja di belakang layar secara tiba-tiba bekerja di lapangan. CIA mendapatkan informasi ada sebuah bom nuklir yang akan meledak. Oleh karena itu, mereka melakukan penyamaran di komplotan Roseburn alias Seraina untuk menghentikan bom nuklir tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya sana. Pada awal cerita. Bradley Finn melakukan misi yang dipandu di belakang layar oleh Susan Cooper. Walaupun Susan ini lucu dan gemuk, dia ahli dalam bidang teknologi IT. Misi kali ini menanyakan di mana posisi bom nuklir tersebut kepada salah satu komplotan penjahat yang bernama Tihomir. Finn akhirnya bertemu dengan Tihomir. Lalu Finn menanyakan bom sambil menodongkan senjata. Namun, ketika itu Finn bersin. Secara tidak sengaja tertembak kepala Tihomir karena alergi bubuk mesiu di ruangan tersebut. Tiba-tiba, anggota Tihomir datang mendengar suara tembakan itu, dan Finn melakukan aksinya bersama Susan yang memandunya. Kelihatan Finn sangat tenang dan rileks dalam menghadapi para anggota Tihomir yang dipandu oleh wanita yang lucu itu. Selagi melarikan diri, tiba-tiba segerombolan anak buah Tihomir datang dengan mobil. Finn kabur ke arah dermaga. Finn terus dihujanin peluru. Setelah sampai di kapal, dengan akses satelitnya, Susan membantu Finn dengan menembaki jembatan dermaga dan akhirnya Finn bisa kabur dari anak buah Tihomir. I Kita lompat ceritanya sana. Finn dan Susan melakukan aksi kedua mereka. Kali ini, dia mendatangi rumah Raina, sang pemilik bom nuklir tersebut. Finn mulai memasuki rumah Raina, dan ternyata ada dua orang yang mengikuti Finn dari belakang. Sang Finn yang tampan mulai menghajar dua orang anggota Raina dengan cepat. "Wow, Susan pun langsung memuji Finn. Hmm, kayaknya Susan ada perasaan nih sama Finn beberapa menit kemudian." Raina yang cantik datang menodongkan pistol ke arah Finn. Suasana mulai menegangkan. Akhirnya, Finn dibunuh oleh Raina, pemilik nuklir yang cantik itu. Susan pun menangis melihat Finn dibunuh. Sampai saat ini, Susan masih merasa sedih atas kehilangan Finn. Susan masih mencari rekaman aksi Finn yang ada di rumah Raina. Akhirnya, Susan mendapatkan sebuah nomor di atas meja rumah Raina. Nancy dan Susan berusaha melacak asal nomor tersebut. Setelah berhasil melacak nomor tersebut, akhirnya Susan mengadakan rapat dengan agen CIA yang lain. Di dalam rapat tersebut, ternyata ada Jason Statham alias Ford. Karakter dia di dalam film ini adalah sebagai orang yang merasa paling sok jagoan dalam tim tersebut. Akhirnya, Susan menawarkan diri untuk terjun ke lapangan. Ford tidak menerima kalau Susan ikut dalam aksi kali ini. Kepala agen CIA alias Crocker pun mempertimbangkan dan mengizinkan Susan terjun ke lapangan mencari tahu tentang kelompok teroris Deluca. Misi kali ini, Susan berada di Paris untuk mencari informasi tentang Deluca. Baru sampai di Paris, Susan datang ke penginapan yang kotor dan kumuh. Setiba sampai di kamar, Ford tiba-tiba ada di kamar Susan. Terjadi adu mulut antara mereka berdua. Kita lompat dulu ceritanya sana. Susan mau pergi ke sebuah kafe. Tak disangka, Ford juga ada di sana. Ford pun datang ke meja Susan. Ya, seperti biasa, mereka pasti berantem, terus gak ada damainya. Selepas Ford pergi dari meja Susan, ternyata ada seseorang yang mengikuti Ford dari belakang. Ford pun terhenti duduk di sebuah meja di kafe, namun ada seseorang yang mengintai tas ransel milik Ford dengan bom. Ford pun segera pergi dari sana. Susan pun segera mengejar Ford dan memanggilnya, namun Ford tidak mendengar. Susan pun naik di atas panggung lalu mengambil mic dan langsung memberitahu Ford bahwa tasnya ditukar oleh penjahat. Ford pun melihat isi dalam tasnya dan Ford yang sok maco itu langsung membuang tasnya ke arah sungai. Boom! Tiba-tiba <tune> yang mengganti tas Ford itu memotret Susan di atas panggung. Susan pun langsung mengejarnya. Sang penjahat itu langsung kabur ke sebuah gedung dengan lantai yang tinggi. Terjadi perkelahian antara Susan dengan penjahat tersebut, dan akhirnya penjahat itu mati di tangan Susan. Aksi berikutnya, Susan datang ke negara Italia, Roma. Dia menjemput seseorang agen CIA yang gila. Beberapa waktu kemudian, De pun sampai di tempat yang diantar oleh agensi CIA yang gila itu. Pada malam hari, De mengadakan acara, Susan pun datang dengan memakai gaun hitam yang cantik. Setiba di dalam, Susan ditanya atas nama siapa kartu undangannya. Akhirnya Susan pun gugup menjawab, eng eng ternyata ada seseorang pahlawan yang membantu Susan masuk, yaitu Ford Sokmaco itu. Hahaha. <laughs> Ya, seperti biasa, mereka pasti berantem terus kalau ketemu. Oke, kita lanjut lagi ceritanya sana. Si agen CIA Susan duduk di sebuah bar, dan ia melihat seseorang memasukkan racun ke dalam minuman Raina. Bom yang dicari oleh Susan cuma diketahui oleh Raina. Mau nggak mau, Susan pun harus segera memberitahu Raina. Si Raina bergegas menyuruh anak buahnya menangkap orang yang memasukkan racun tersebut. Raina menyuruh orang yang memasukkan racun itu untuk mencobanya. Alhasil, membuat tenggorokannya terbakar. Tiba-tiba, Susan pingsan dibuatnya setelah melihat tenggorokan penjahat itu terbakar. Setelah Susan tersadar, lalu Raina mengajak Susan makan, dan ketika itu Ford menjadi target oleh Raina, dan Susan pun bisa menyelamatkan Ford. <tuh> Ketika makan tadi, Raina mengajak Susan ke Budapest untuk imbalan telah menyelamatkan nyawanya. Ketika jet pribadi milik Raina, Raina pun masih penasaran dengan Susan. Raina membius Susan dan membuat Susan tak sadarkan diri. Raina hanya mengecek isi dalam tas Susan, ternyata cuma menemukan obat di dalam tas Susan. Susan sadar tiba-tiba seseorang anggota Raina berkhianat dan menembaki anak buah Raina serta pilotnya. Lalu Susan ikut membantu mengagalkan aksi tersebut. Lalu tanpa diduga, Raina mengarahkan pistolnya ke Susan. Karena melihat aksi Susan kayak agen CIA. Tetapi dengan kecerdasan Susan, dia memberi alasan disuruh oleh ayahnya untuk menjaga Raina. Alhasil, Raina mempercayainya. Setibanya di Budapest, Hungaria, Raina dan Susan menginap di salah satu hotel di Budapest. Susan mau menghubungi Nancy, cuman gak bisa. Karena ada kamera di setiap sudut kamar itu. Jadinya Susan bergegas keluar hotel untuk bisa menelpon Nancy. Ternyata Nancy ditugaskan untuk mencari Susan karena nomor Susan tidak aktif. Dan Nancy melacak keberadaan Susan. Sehingga akhirnya saat mereka teleponan tidak sengaja bertemu di jalan dekat hotel. Datanglah Raina dan anak buahnya. Susan dan Nancy pun kaget. Beberapa selang waktu kemudian, datanglah seseorang penjahat yang memakai mobil mau menembaki Raina. Susan dengan cepat menyelamatkan Raina dari tembakan itu. Susan segera mengejar pembunuh tersebut dengan memakai sepeda motor yang ada di parkiran. Di sini, Susan kelihatan Maco mengejar penjahat tersebut. Di saat mengejar penjahat itu, Susan menembaki ban mobil penjahat itu, dan hasilnya mobil itu menabrak mobil yang sedang terparkir. Susan langsung mendatanginya. Ternyata Karen. Yang dikira Susan lagi berada di Capri. Di saat Karen ingin menembak Susan, lalu tiba-tiba saja Karen dan drivernya ditembak oleh sniper. Mereka berdua pun terbunuh dan Susan segera cabut dari TKP. Susan menyusul Nancy. Setelah sampai di kamar hotel, Raina pun marah-marah ke Susan dan Nancy. Karena hanya dua wanita Berkeley ini yang jadi pengawalnya. Raina meminta satu anggota lagi untuk menjaganya. Nancy pun meminta dari agensi CIA untuk personel barunya. Malam harinya, Raina melakukan penawaran dengan seseorang wanita cantik berbaju hijau di klub malam. Ketika wanita itu datang, Susan mengintai dan langsung menangkapnya dengan menodongkan senjata. Tapi Ford juga pengen menangkap wanita baju hijau itu. Jadinya malah Susan yang kena todong. Nancy tahu akan hal itu, langsung bikin keributan besar. Lalu cewek baju hijau tersebut berhasil kabur, dan Susan terus mengejarnya sampai di dapur. Terjadi perkelahian seru di sana antara wanita cantik dan Susan. Beberapa menit kemudian, seseorang datang membunuh cewek berbaju hijau itu dengan pisau. Susan pun kaget, siapa yang bisa melakukannya? Ternyata Finn, temannya Finn yang telah dibunuh sama Raina itu, ternyata masih hidup. Anggota Raina segera memukul dan menangkap Susan dengan memukul pundaknya hingga dia tak sadarkan diri. Sebenarnya ini Raina cuma pengen ngenyek-ngenyek Susan aja. Yang bahwa Raina sepertinya sudah tahu bahwa dia agen yang dipertegas oleh Bradley. Kemudian Susan dimasukkan ke dalam ruangan untuk ditahan dan ada Aldo juga di sana. Beberapa menit kemudian, Finn mendatangi Susan dan mengasih tahu bahwa selama ini dia memalsukan kematiannya. Dia sedang dalam penyamaran untuk mengikuti bomnya, Raina, Susan, dan Aldo, kemudian berusaha untuk melepaskan ikatan mereka berdua dan kabur dari tempat tersebut. Lalu, Susan langsung mengejar Raina yang mau transaksi nuklir sama DeLuca. Di tempat lain, Raina dan Finn bertemu dengan DeLuca. DeLuca mengetahui Finn adalah anggota agen CIA, namun kata Finn, dia sudah tidak agen CIA lagi. DeLuca tidak mempercayainya. DeLuca tidak mau ada transaksi kalau Finn masih hidup. Pistol anak buah Deluca sudah mengarah ke badan Finn. Tiba-tiba Susan datang menodongkan senjata untuk menyelamatkan Bradley. Terjadi otak-otak kadai antara penjahat dan agen CIA. Yang intinya, Susan menawarkan bantuan untuk membantu Deluca. Dengan alasan bahwa dia sudah muak di CIA. Beberapa menit kemudian, datanglah Dudaev. Dia menghadiri transaksi nuklir tersebut. Setelah berlian dicek Deluca dan diperlihatkan ke Raina, Raina pun menunjukkan posisi nuklir di dalam bagasi mobil Raina. Lalu Dudaif melihat nuklir tersebut dan Deluca mengambil bisnis dengan membunuh Dudaif dan mengambil berliannya. Ternyata Deluca cuma memanfaatkan Raina selama ini. Ketika Deluca menolongkan senjata ke Raina, tiba-tiba datang seorang agen CIA yang sok maco. Yaitu ya siapa lagi kalau bukan Ford. Deluca berniat untuk menembak Raina. Dengan cepat Susan mendorong Raina dan mengambil pistol Ford yang terjatuh tadi. Dan Susan pun beraksi. Aksi Susan kali ini kelihatan maco di mata Finn. Tiba-tiba luka menembakkan pistolnya ke arah Susan. Finn segera mendorong Susan. Susan langsung menghajar Deluca dan terjadi pertarungan yang menegangkan. Deluca pun kabur menuju helikopter. Dengan sigap, Susan mengejarnya. Ford juga nggak mau kalah mengejar Deluca. Mereka bergantungan berdua di helikopter. Ternyata Ford tidak kuat memegang dan akhirnya jatuh di danau. Oke, kita lanjut terus ceritanya sana. Pasti penasaran kan? Susan pun berhasil menaiki heli itu. Lalu Deluca mengarahkan pistol ke Susan. Dan Susan mengambil keputusan dengan membuang berlian dan nuklir itu ke danau. Deluca pun marah dan mau menembak Susan. Tiba-tiba Nancy datang menolongnya dengan menembaknya dari belakang dari atas helikopter. Ternyata tembakan itu belum membuat Deluca mati. Dia memegang kalung Susan dan Susan pun langsung memutuskan tali kalungnya tersebut dan membuat Deluca terjatuh ke danau. Akhir film ini, sana, Raina dipenjara dan nuklirnya diamankan oleh polisi. Susan ditugaskan di lapangan dengan misi selanjutnya oleh atasannya. Dan film pun tamat. Kesimpulan dari film ini, sana, tetaplah berprasangka baik sama semua orang, sana. Walau dijahatin, tetaplah baikin, sana. Kalau masih jahat juga, beri aja lagi, sana. WKWKWK WK, WK, bercanda, sana. Terima kasih, sana. Tonton terus konten video alur cerita film yang lain di channel Rancak Bana, yo ke Kota Padang nongkrong di tepi pantai sambil minum kelapa muda sambil menikmati waktu santai yuk mari kita subscribe like dan share on demand rancak bana